Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Right. Belum lagi. Angkat live dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya hari ni live. Kita ada mengaji di bilik ngaji bersama dengan Ustazah Azni. Okay, dan of course bersama dengan rakan ngaji kita, kita ada Finn Jamal, RTW. And if you guys can see, I'm wearing Junas cap. Maafkan saya, andai macam tanya, kenapa lambat ni? Kita ada masalah teknikal, seperti biasa, dugaan ke ujung-ujung ni kan. So, sepatutnya adik saya kita buat live secara ni. Tapi, Allah, kenapa adik kecil dik? Hah, tu dia. Kita ada Mimi in the house. Oh my god, Mimi fly. Okay, kita tunjukkan sekali lagi. Hari ni kita mengaji bersama dengan Syah Mimi Amalina ataupun Mimi Fly hari ni, guys. Like and share. Dan saya harapkan Ustazah dapat bersama-sama dengan kita lah hari ni. Okay, korang dengar tak suara? Ada buat speaker tak? Ada. Okay. So, yeah. Korang kena tunggu sekejap. Sebab kita tengah tunggu Ustazah Azni. Jarang kan nampak, sebab selalunya, sebab tadi bagus juga, Mimi. Kita ni sebab kadang-kadang orang kata macam budak-budak tak boleh ngaji. Eh, hello, Mimi last ngaji bila? Masa Angah macam, masa Angah last ngaji dulu, Angah rasa masa tingkatan 5 macam ngaji dengan kawan-kawan. Habis sekolah je pergi ngaji. Ya. Mimi dulu kata Quran tiap-tiap tahun masa sekolah rendah. Masya Allah, Quran sekolah rendah. Sebab sekolah agama kan. Faham. Tiap-tiap tahun sama kena kata. Okay, kejap Mimi. I need to hold you. Tapi lagi lah. Baguslah. Okay Mimi, sekejap sebab Angan nak masukkan Mimi ke dalam Bluetooth. Okay, hold on. Mana ni Faiz? Yang ni ke? DJ. Okay. Mana Ustazah? Kalau korang nampak Ustazah, beritahu eh. Selamat pagi. Okay. Apa Mimi? Ini first time Mimi pakai macam snapback dan tudung. Macam Angah pakai je Mimi macam eh. Smart kan? Fancy. Kenapa tak keluar pun? Hold on Mimi. Mimi, I call you back. Mimi, hold on, I call you back. Okay. Hai, assalamualaikum kau. Ustazah dah masuk ke belum? Hari ni kita akan baca surah Qul A'udzu birabbin nas. Sebab itu dipanggil surah An-Nas. Okay, kita memang ada mengaji setiap hari Selasa dan juga hari Jumaat. Hari ni hari Selasa. Okay, hari ni hari Selasa. And of course, kita bersama dengan rakan ngaji kita, Finn Jamal RTW. Thank you so much. Masya Allah. Terima kasih kerana sudi. Ah, Farah, saya dah send request. Oh, Ustazah Azni. Ya Allah. Bukan selalu Ustazah kata, Dan dah hantar dah. Masalahnya kau yang tak approve Dan. Okay, in case korang tertanya ini program apa, ini adalah kita panggil di bilik mengaji. Okay, Ustazah, bontar yo. Kita nak request Ustazah. Boleh ke tak boleh? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kawan-kawan, macam biasa Ustazah, saya perlukan Ustazah rendahkan sedikit kerana ramai yang nak melihat wajah Ustazah Azni Mansur. Bentar, Ustazah. Yeah. Biasa saya rasa kalau buat show lara, kalau kita buat show lara, contohnya macam semalam-semalam saya buat di bilik Bikovi pasal lagu raya, lain cantik Ustazah.
Tapi bila kita nak buat ngaji ni kan, masalah wifi lah apalah, dia tak tahu nak kompakan macam mana. Saya minta maaf Ustazah. Tak apalah, macam mana ada syaitan yang terlepas. Dalam rumah ni Dan, Dan lah tu. Tak ada, tak ada. Okay, apa pun kawan-kawan, jom kita bagi kat salam. Assalamualaikum Ustazah. Tekan love. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini Ustazah, kita akan baca surah An-Nas. Dan hari ni pastinya Ustazah Asri tidak keseorang, tertinggal gambar kecil tu. Alah, cobelnya. Nak siapa tu, ha? Ah, nama dia Syamimi Amalina. Syamimi Amalina. Ah, tapi dia nama stage dia Mimi Fly. Mimi Fly. Oh, ada kopak ke? Ada. Oh, iya. Okey, Ustazah, Ustazah kalau diving Ustazah dah bisa buat. Ustazah okay. Pernah fly tak? Maksud saya pernah bungee jumping ke? Yang tu tak ada peluang lagi. Tak ada peluang lagi eh? Bukan tak nak, tak ada peluang lagi. Okay, sebab kalau fly sendiri ni rasa tak naik borek. Oh iya ke? Tak naik ya? Tak apa, hari ni kita ada Mimi Fly. Ya, apa khabar Mimi bah? Mana? Apa khabar tu, bah? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Sabar di mana, bah? Mungkin nanti Waalaikumsalam, Ustazah. Nanti one day Mimi bawa Ustazah pergi rope swing. Nah. Wow. Ustazah. Bye Farah, bye Farah. Selalu kau tinggal London kan? Ha. Okay, baiklah. Alhamdulillah aku terus macam segan. Tapi Ustazah, hari ni kami buka pakai topi sajalah nak tunjuk. Janji, janji tak kisahlah kau pakai apa Ustazah kan? Yo. Almaklumlah, adik dia ni rappers, dia pun kenalah pakai topi dah. Ha. Tapi Mimi kata dia first time pakai topi macam ni. Ha Mimi? Ya. Yeah. Ni ini Farah semua lah ni. Pakai snapback dengan tudung tu ni. Lawa yo, orang dah lawa pakai topi terbalik ko, topi tertonggeng pun lawa yo. Masya Allah. Okay, baiklah. Again guys, hari ni Alhamdulillah again kita bertiga Ustazah Asni, Farah Fuzana dan juga adik saya kesayangan saya ni ha, Mimi Syami, Mimi Fly. Tapi hari ni dia tak fly di mana, dia akan mengaji. Masya Allah. Farah, yang lukisan yang saya letak dekat story tadi dah siap? Kat belakang saya dah, tu? Ya, yeah, saya dah send kat Farah tadi gambar dia. Dah send dah. Patut Farah boleh letak kat situ kan? Boleh kan? Boleh, boleh. Okey, Ustazah tunggu sekejap eh. Sorry, sorry. Boleh tak? Nampak tak? Nampak tak? Tu dia. Okay, cantik. Ngam. Tapi tertutup sikit lah dengan muka kita orang. Minta maaf eh. Tak apa. Ini baru siap pada pukul 10.23 tadi. Masya Allah. Khas-khas untuk live kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, so hari ini kawan-kawan, kalau anda ada Quran, tapi Mimi tahu tak ada nama lain untuk Quran ni Mimi? Tak ada, tak tahu. Anga pun tak tahu, tapi baru tahu orang panggil mukhaf. Apa susah? Mushaf? Apa tu? Mushaf. Mushaf. Mami, dia panggil mushaf ni. Sebab dia helai mushaf. Berhelai. Helai itu berhelai. Maksudnya apa? Maksudnya dia berhelai-helai kan? Dia berhelai-helai. Mushaful Quran. Berhelai-helai. Sebab ada orang cakap, pergi ambil mushaf tu. Aku macam, mushaf apa? Tuhan mushaf Quran. Oh, baru tahu. Hari ni Mimi, kita belajar. Mimi pandang kiri, Mimi. Pandang kiri. Pandang kiri. Mimi, pandang kiri. Pandang atas sikit. Kepala dongak. Macam kita tengah bercakap berdua ni. Mi. Macam tu. Okay. Faham.
Tak, itu Angah. Mimi tengah pandang Angah. Kalau pandang Ustazah, pandang depan. Oh, tu Angah. Faham, Angah. Faham, Angah. Okay, apa nama dia? Mushaf. Angah pun baru belajar hari ni. Mushaf. Okay, pandang depan balik. Cium kan. Okay. Mari Ustazah. kawan-kawan, kalau anda first time bersama-sama dengan kami, memang bilik di bilik ngaji ni memang santai sangat. Saya minta maaf sangat tak sama macam bilik ngaji orang lain, sebab ini untuk kita orang yang baru-baru nak belajar ngaji ni. Surah-surah pun pendek saja. Dan surah hari ni yang kita pilih adalah surah An-Nas. Dan Ustazah akan baca. Dan kemudian kita akan bertalaki. Ustazah akan kongsikan tafsir. Dan kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tunjukkan dekat bahagian kotak question dekat bawah tu, okay? Okay, baik Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, baik. InsyaAllah surah An-Nas adalah di antara surah yang tertibnya paling akhir mengikut susunan. Turun dia bersama turun dengan surah Al-Falaq, Farah. Mm-hmm. Falaq dan An-Nas ini turun pada satu malam. Maksudnya, dia dua ni dipanggil surah Maw'izatain. Maw'izatain ni artinya dua surah ini yang bagus dibaca untuk melindung diri kita daripada kejahatan jin, manusia dan segala anasir-anasir yang tak baik. Dan ketika turun ayat ini, Rasulullah beritahu, tarakama siwahuma. Maksudnya Rasulullah bila dapat ayat dua kul ini, kul a'uz birabbil falaq dengan kul a'uz birabbin nas, maka Rasulullah meninggalkan doa-doa yang minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dapat dua surah ini, Rasulullah tinggalkan doa-doa yang lain untuk minta perlindungan. Cukup dia membaca kul a'uz birabbil falaq dan kul a'uz birabbin nas. Ini doa dan ayat perlindungan yang besar, yang bukan kaleng-kaleng, Farah dan Mimi. Bukan kaleng-kaleng. Nak keluar rumah, you baca dulu Al-Falaq, baca dulu An-Nas, insyaAllah. Nak lindung diri daripada kejahatan manusia, dengki hasad manusia, seher-seher, cukup kul a'uz birabbil falaq, kul a'uz birabbin nas. Dan surah An-Nas ini Allah nak kenalkan diri daripada kita. Rabbin Nas, akulah Tuhan pada manusia. Kenapa kau nak minta perlindungan dan kau takut pada yang lain? Aku Tuhan kau kot. Ini permulaan dan mukaddimah. Okay? Allah nak kenalkan diri dia. Patutnya bila kita habis baca An-Nas, kita akan rasa lega sebab kita akan rasa bahawa kita bertuhan. Kita tak takut dengan sesiapa sebab kita ada Rabbun Nas, kita ada Tuhan. Malikin Nas, raja kepada segala manusia, akulah rajanya, kata Allah. Malikin Nas, ana malik, malik. Baisab, malik. Baisab, ana malik, baisab, baisab. Kan? Malik, raja. Malikin Nas, raja kepada manusia. Okay? Itu permulaan dan mukaddimah. Kita akan baca lah . Yang mana surah ini, dua surah ini dipanggil Maw'izatain. Sebut Farah, Mimi, cuba. Mimi. Maw'izatain. Yang mana? Tak ada dalam tu. Saya ajar. Tak ada dalam tu. Sebut je. Sebut je. Sebut saja bah. Mau, ikut tak saya dengar. Mau. Tak dengar. Mimi tak dengar Okay. Tak dengar. Sekali lagi Saza ulang. Mau. Mau. I. I. Apa saya? I. Si. I. Mau I. I. Zatain. Mau I. Za. Tak dengar. Tak dengar. Okey, tak apa. Kita teruskan, insyaAllah. Maw'izatain. Artinya Maw'izatain ni dua surah juga. Untuk minta perlindungan. Okey, dengan Mau je . Okey, Mau is better than Miau. Okey. Okay. Maw'izatain. Betul tak? Ayo. Betul? Maw'izatain. Maw'izatain. Okay. Maw'izatain. Yes. Baik, kita baca. Saya akan baca penuh dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Okay, now kita baca, saya baca, Mimi dengan Farah ikut pula, boleh? Boleh Mimi, Mimi dengar? Boleh? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله vocal yang mantap. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ما شاء الله. ملك الناس. ملك الناس. ما شاء الله. إله الناس. MashaAllah. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Aywa. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, I'm so proud of you lah, my sister. Allah, Ustazah. Okay, Ba, kalau kau. Betul, bacaan kau, okay, Ba? Okay, Ba? Saya hegan, Ustazah, pasal post. Saya cakap Sabah dengan dia. Dia orang bukan PJ. Dia orang, bukan dia orang Sabah ke? Geng-geng dia orang Sabah, tapi dia orang PJ. Iya ke? Oh, saya tukar kena tukar bahasa. Saya baru Google sikit cari pasal dia ni. Katanya Sabah, Ba. Bukan Sabah belajar, ya? Belajar belajar di Sabah. Oh, belajar Ustazah, di Sabah. Ustazah ni negeri Sile ni. Ha. Yo. Sama dengan Farah tu ha. Orang Gombak, orang Congkau. Papa ni negeri. Oh, papa dia yeah? Negeri ni. Oh, masya-Allah. Pandai tak buat rendang? Mimi pandai buat rendang. Rendang. Ah, pilah rendang orang Negeri Sembilan tak pakai daun kunyit. Haram. Rendang ayam Negeri Sembilan tu baik. Tak. Yo. Dia orang perempuan depan ngaji, tahu je pasal resepi cakap berborak.
lupa dia tengah ngaji macam tu. Minta maaf, maafkan kami. Tapi saya katakan di bilik ngaji ni memang sesungguhnya di bilik ngaji yang santai. So janganlah terasa hati, janganlah tiba-tiba rasa macam kenapa macam gini ni. Tak, we just need to be relaxed. Terus kita kalau ngaji kat depan, dalam kat rumah pun memang macam ni. Baik Ustazah. Ya. Ya. Masya Allah, okay. Again Mimi, terima kasih atas bacaan yang sungguh cantik tu. Masya Allah. Munah, munah dia di cukup. Itulah, bukan saja bagus di pentas, Angah so proud of you, bagus juga di di bilik ngaji. Baik Ustazah, mari kita teruskan kelas. Ada sebutan saya salah ke tadi? Ada secara overallnya bagus sebab dia punya gunah semua cukup. Masya Allah. Masya Allah. Gunahnya cukup sebab saya surat Ustazah saja. Alhamdulillah. Sebab surah An-Nas ini dia banyak banyak ada ada wajib al-ghunnah, ada nun yang bersabdu. Ada wajib al-ghunnah. Contohnya pada ayat Macam ayat nombor 4 kan Ustazah? Ya. Yeah. Kalau ayat ayat nombor 4. Min syarril kan. Cantik muncung tu. Lagi sekali? Lagi sekali? Macam balik ni? Macam terbelit sikit lidah tu tak? Macam terbelit sikit lidah ni kat situ. Min syarril. Dia ada dengung tu Ustazah kat sini. Dia nama dia ikhfa. Dia dengung dia di antara sikit nyorok-nyorok. Ikhfa. Dia menyorok-nyorok. Dia tak ada macam guna. Betul, pandai. Bravo, bravo. Okay, Masya Allah. Ini kalau belajar dengan seri macam, kalau belajar dengan seri pakasi bagus ni. Saya, dia macam gitu sudah. Betul, betul, sangat betul. Masya Allah. Okey, dalam surah An-Nas ini ada banyak gunnah. Pada ayat pertama ada wajib al-gunnah. Pada ayat kedua ada nun bersabdu juga. Gunnah juga, wajib gunnah. Artinya bukan kaleng-kaleng punya gunnah. Memang wajib kena bagi. Bukan sikit-sikit. Pada ayat yang ketiga juga ada, yang keempat ada. Yang kelima ada, yang keenam. Dan tidak ada satu ayat pun dalam surah An-Nas ini yang tidak ada gunnah. Gunnah yang mana wajib, bukan gunnah sikit-sikit. Okay? Jadi bila kita baca surah An-Nas ini, kita bagi tekan, tekan. Sebab seolah-olah Allah nak bagi kita baca dengan tenang, dengan banyak yang dengung. Qul a'udhu bi rabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca dengan tenang sebab Allah sedang mengenalkan diri daripada kita. Yang pertama Allah sebut aku Rabb, aku Tuhan manusia. Yang kedua Allah sebut ana malik, aku raja pada manusia. Seterusnya Allah sebut ilah, aku Tuhan manusia. Tadi Allah dah cakap Rabb, kenapa perlu sebut lagi ilah? Tadi dah kata Tuhan, Rabbun. Lepas tu Allah tekankan lagi ilahin nas, aku Tuhan kepada manusia. Okay? Jadi Allah mengenalkan diri dia pada kita sebanyak 1, 2, 3 kali supaya kita faham bila baca surah ini betapa beruntungnya kita hidup dengan rasa bertuhan. Masya Allah. Rasa bertuhan hidup ni Masya Allah. Masya Allah, hidup dengan rasa bertuhan. Berbeza hidup dengan hidup yang tidak rasa bertuhan dengan hidup rasa bertuhan. Beza. Mungkin orang hidup rasa tidak bertuhan itu nikmat, mungkin bagi mereka free thinker, tapi nikmat lagi dengan hidup orang yang rasa bertuhan. Betapa bahagianya mereka yang hidup rasa bertuhan. Orang yang rasa tak bertuhan, dia free, dia boleh buat apa saja yang aku nak. Aku tidak ada disiplin, aku tidak ada larangan, aku boleh makan apa saja yang aku nak, aku boleh buat apa yang aku nak, free. Mungkin dia orang rasa indah. Tapi bagi mereka yang hidup rasa bertuhan, walaupun rasa seperti penjara, wah duduk kat dunia ni, eh nak buat ni tak boleh lah, aku bertuhan. Eh nak buat tu tak boleh, ini haram itu halal, ini haram itu halal, aku bertuhan. Masya Allah, indahnya hidup dengan rasa bertuhan.
Ya, indahnya hidup dengan rasa bertuhan, subhanallah. Maka beruntunglah orang yang memperolehi rasa itu. Dan kadang-kadang kita kena doa. Memang kita bersyahadah, memang kita ada Tuhan. Tetapi nak hidup dengan rasa tu, minta pada Allah, bagilah aku feel untuk hidup rasa bertuhan. Ya Allah, indahnya hidup dengan rasa bertuhan. Bila sebut Allah, itu Tuhan aku, bangga kita hidup dengan penuh rasa bertuhan. Dan Allah kenalkan diri dia. Rabbun nas, ana malikun nas, ana ilahin nas. Masya Allah. Tiga kali Allah kenalkan diri dia. Ya Allah, betapa beruntungnya manusia bahawa engkau ada Rab. Masya Allah. Kan? Ayat ni mungkin kita baca selalu. Insya Allah lepas ni kita lebih menghayati ayat ni. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah. Itu dah seterusnya rasa macam baik kan? Angah macam baik kan hari ni, Mimi kan? Eh, Angah memang baik pun. Angah rasa betul Angah macam baik kejap. Bukan apa, macam sopan. Angah kan sopan. Mimi dengan suara Angah tak sebenarnya? Dia macam... Aku memang sopan. Dia macam, apalah Angah aku cakap ni. Okay, tapi Ustazah. Yeah. Mimi, cuba Mimi baca. Lepas tu, lepas Mimi baca, Angah bacakan tafsir dia. Ustazah, boleh Ustazah? Okay, cantik. Boleh ke Mimi? Okay, silakan Mimi. Go. Boleh? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Masya Allah. Raja manusia. Yes. Masya Allah. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kejahatan ataupun dalam kurungan bisikan setan yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Sadaqal. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma iftah alaikuma. Moga Allah rahmati, Allah buka pintu-pintu hikmah untuk kamu berdua. Allah yukhalikuma. Allah buka, Allah mengiringi kalian di mana saja berada, Masya Allah. Amin. Baik, Mimi ada apa-apa soalan tak Mimi? Mungkin sepanjang Ramadan ni ke, yang benda-benda yang macam kekilafan yang masa ni, sebab sekarang ni kita nak buka sesi soal jawab, okay? Pasal surah pun boleh, pasal surah An-Nas pun boleh, pasal bacaan pun boleh, ataupun apa saja pasal penghujung-penghujung Ramadan. Boleh ke Ustazah? Boleh, boleh, insyaAllah. Minta izin? Okay, kita mulakan dengan Mimi dulu, tapi kepada anda yang lain, kalau ada soalan, boleh ajukan soalan dekat kotak question kat bawah tu, typekan soalan anda, dan insyaAllah saya akan cuba bacakan dan Ustazah akan memberikan jawapannya. Okay, Mimi ada apa-apa soalan tak Mimi? Okay, Farah, I think kadang-kadang kan dalam surah tu, ayat tu panjang. Jadi, bila kita baca tu, dia memang senafas, kita ambil nafas, kita lepas sampai nafas kita habis. Kadang-kadang tu tak sampai habis ayat tu. Ya, betul. Ada ke tempat-tempat dia yang kita kena berhenti, yang kalau kita berhenti tu dia salah ke? Okey, ada satu Al-Quran yang boleh kita guna dan sangat membantu untuk kita
berhenti dan mula balik. Nama Quran tu Quran Waqaf Ibtida, keluaran Telaga Biru. Waqaf Ibtida. Waqaf Ibtida. Ibtida, keluaran Telaga Biru. Apa dia? Waqaf? Quran tu Waqaf Ibtida. Ibtida, nanti saya tunjukkan. Saya tak ada pula kat sini. Dia ada tunjuk yang mana kita nak berhenti dan nak ambil daripada mana. Dia kalau faham bahasa Arab, dia tak ada masalah. Kita boleh baca. Dia ada tempat berhenti dan nak ambil semula dekat mana. Quran tu keluaran Telaga Biru. Telaga Biru. Quran dari Telaga Biru ni. Quran ini tak salah saya disusun oleh... Kiranya kalau anda nak cari Quran yang memudahkan anda untuk baca dan berhenti, dan kalau kita dah berhenti, kita nak terus sambung ataupun kita ulang balik ayat tu. Itu adalah antara Quran yang dicadangkan oleh ustazah. Kita sambung tu dia. Tapi apa tu? Dia ada tempat berhenti, wakaf berhenti. Ibtidak nak start balik. Nak start ambil daripada mana? Quran tu telah di apa? Susunan dia tu ambil mana disusun oleh Allah Yarham apa ni? Tan Sri apa ni? Ayahandanya Jalaluddin Hassan tu siapa, Datuk? Allah yang Hassan. Datuk Ngaji. Kami panggil Ngaji je. Betul. Oleh oleh anak andanya. Doktor, saya tak ingatlah nama, dengan ayahandanya lah. Masya Allah. Ustazah, besar pada. Yeah. Tapi itu kalau yang mampu nak beli Quran baru kan. Tapi kalau macam jenis yang tak mampu, tapi mungkin ada tips-tips yang boleh kita tahu kalau kita nak pakai Quran yang sedia ada lah, yang kita dah ada. Pertama tengok daripada makna dia, tengok makna dia. Dengar Mi, tengok satu, makna Mi. Tengok makna, dan lagi satu tengok makna pada, kan. Kena tahu kata-kata sendi Quran ni. Kata sendi dia macam kepada, daripada mana. Tapi itulah, kena tahu makna lah. Faham. Okay, Ustazah ada soalan, Ustazah. Nazihah tanya, Ustazah, anak kita ni kan. Ustazah, kalau Okay, tanya. Ini dulu. Okay, silakan. Ustazah, kalau maksud dia dan dalam Quran tu, apa? Wah. Farah, wah Hasni, kan? Wah Mimi. Tidak. Tidak. Wih, pandai bahasa Arab awak. Farah, wah Mimi, wah Hasni. Farah, wah Mimi, wah Hasni. Flying together. Wah, Farah dan Mimi dan Hasni flying together. Yes. Itu okay, wow yang menggunakan kata sendi. Dia jadi kata sendi. Ada juga wow yang jadi ayat qasam ni, sumpah. Wantini wazaitun. Wanturisinin. Wahadhal baladil amin. Wah, itu sumpah. Demi. Wal asr. Demi. Okay. Ada soalan? Ada soalan lagi? Kalau kita ada huruf ba. Huruf ba. Okay. Kalau kita dia bersabdu kalau dia bersabdu. Di belakang, apa nama dia tu? Term dia tu? Do. Dia jadi wow ataupun dia ada release dia wow atau wow saja. Macam mana contoh dia tu? Huruf do tu kan? Ada ayat tak? Ada ayat tu Allah kalau dia tanwin, tanda mati atas dua. Tanda mati kan? Tanda mati. Kan. Oh, maksudnya ya, kalau kita matikan dan dia ada ayat dot ujung dia. Huruf tu kadang-kadang.
Oh, dia confirm. Oh, ada kan tapi Mimi tak jumpa kat sini. Macam apa ni, contoh dia fill R. Bila dimatikan ke release lepas goal tu. Misalnya kalau kita ada huruf K, kita ada hakok kan. Hakok. Okay. Okay. Jadi kalau huruf go, jadi kalau huruf do tu ada ke juga macam tu? Oh, kol-kolah. Kol-kolah. Kalau do tu ada tak bunyi dia? Kol-kolah. Ya, kol-kolah. Okey. Kol-kolah hanya ada 5 huruf sahaja. Ya. Yeah. Hurufnya ialah ba. Ba. Jin. Dal. Dal dulu badal. Jin. Ba. Dal. Dal. Jim. Qaf. Qaf. Ta. Ta. Nak senang ingat Farah, badan jin kotor. Badan jin kotor. Badan jin kotor. Badan kita tak. Badan jin tu yang kotor. Huruf ba, huruf dal, huruf jim, huruf qaf, huruf ta. Badan jin kotor. Soalan Mimi, macam mana ni nak ta tu, macam mana nak okay, waqaf kan. So, waqaf badan kan? Jim. Okay, badan jim qaf ta tidak ada dot. Maka bila dot itu kita waqaf, jangan ada bunyi qalqalah. Jangan ada bunyi qalqalah. Contohnya. Okay. Mustad'afina. Mustad'afina. Jangan baca mustad'afina. Kerana dot bukan huruf qalqalah. Tak ada badan dot kotor. Tak ada badan jin kotor. Mana ada dot? So dot bukan huruf qalqalah. Maka jangan baca mustad'lah. Mustad'afina. Mustad' sangkut atas jangan bagi turun. Mustad'afina. Ah, maksudnya panjat pokok tak payah turun dah, biar duduk atas tu. Faham. Mustad'afina. Mimi pandai cakap Negeri Sembilan tak? Mi pandai tak baca Negeri, cakap Negeri Sembilan? Apa yang ha? Pandai tak cakap Negeri Sembilan? Ramai apa? Pandai tak cakap Negeri Sembilan? Aku hilang bila aku cakap tak dengar. Usah tak cakap tak dengar. Tak pandai cakap Nogoi. Ya ke? Kena belajar dengan Parah lah tu. Itu dia. Okay, Ustazah, Mimi, sekejap. Saya ada soalan ni daripada kawan-kawan kita ni. Aizahir kata bagus. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda baru saja bersama dengan kami di bilik ngaji ni setiap Selasa dan juga Jumaat. Dan hari ni kita sedang belajar ataupun mengaji surah An-Nas. So sekarang ni sesi Q&A. Mimi tadi tanya soalan. Tak kisahlah pasal surah ke, pasal nak mengaji, macam mana sebutan dan sebagainya, ataupun apa-apa saja bulan Ramadan. Nazihan tanya soalan Ustazah. Ustazah, anak saya ni baru 7 bulan. Wajib ke kita ni solat terawih? Sebab kadang-kadang baby nak minum susu lah Ustazah. Okay. Nama pun bukan wajib. Nama pun sunat. Nama dia pun sunat. Buat mana yang mampu. Akak baru semayang baru solat 2 rakaat terawih. Lepas tu anak nak nyusu. Bagi anak susu. Kalau ada masa akak buat solat lagi, tambah solat. Kalau tak ada masa, anak tu menyusu. Orang perempuan ni Allah tetap memberi pahala atas tugas dia sebagai seorang ibu. Allah muliakan mereka insya-Allah. Apa Masya yang suami Allah. Dia buat, dia dapat. Dan kalau anda boleh dengar balik Ustazah, dia bagi tazkirah ataupun kelas dengan Aisyah, itu kita pasal kunci. Kunci wanita. Wanita ada kunci. Yang lelaki tak ada kunci untuk pilih syurga mana yang dia nak pergi. Macam itulah lagi. Dia ada master key Farah. Master key. Okay, baik Ustazah. Soalan ni cakap sangat cantik. Mimi, if you can hear this question, is very nice. Mimi, question dia daripada Alicia. Setiap penghujung ayat An-Nas kena panjang. Okay, Ustazah. Itu statement dia. Okay. Setiap penghujung ayat An-Nas nak kena panjang. Tapi kalau dibaca pendek, apa yang jadi pada maksud surah?
Okay. Paling pendek pun boleh bagi dua je. Paling pendek. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Paling pendek pun dua. Ikut speed. Saza, kalau paling pendek macam ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Okay. Jadi dia dibaca panjang sebab dia ending dia tu kita nak bagi landing dengan baik. Alamak, elok je kita nak ending dengan baik. Nak landing, nak landing. Bila nak nak wakaf kita kena landing dengan baik. Kalaulah pilot bawa flight, bawa kapal terbang, lepas tu dia landing, boom, macam tu. Kan terkejut penumpang. Jadi bila baca Quran pun macam tu. Bila sampai huruf yang ada mat, mat tu, nah, ada alif kan? Jadi bila ada alif tu, maka, maka kita kena landing dengan baik. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Landing. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Kalau kita nak baca pendek pun kena ada panjang sikit daripada yang lain sebab nak wakaf. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan sampai bacaan pendek sampai hilang gunnah dan hilang panjang pada wakaf. Tapi dia tidak merubah maksud ayat lah. Merubah maksud dia. Sebab tengok speed sebenarnya. Tapi tentang berubah maksud ni saya rasa tak dapat nak jawab lah berubah maksud ke tidak ni. Tapi memanglah kalau setiap huruf kalimah ayat Quran ni, bahasa Arab ni, dia tukar sikit dia berubah maksud. Kan? Betul, betul. Jadi sebab tu kena jaga-jaga. Betul, betul. Okay, ada satu lagi soalan ni cukup menarik juga. Daripada Nurul Hidayah Dasuki. Ustazah, boleh ke niat nak khatam Quran bulan puasa? Tapi saya baca juz tak ikut turutan. Boleh ke? Okay, ke, apa ni? Niat nak khatam itu bagus. Tapi kenapa tak baca ikut turutan? Tak ada masalah, boleh je, boleh je. Tak ada masalah. Setiap apa yang kita baca, walaupun kadang depan, kadang belakang, semuanya ada pahala, tak ada masalah. Cuma bila kita ikut turutan ni, mudahlah untuk kita sambung, 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 sambung ayat tu. Faham. Yeah? Quran ini kan, bukankah Quran ini never ending, tidak pernah khatam. Bila kita nak khatam Quran pun, ni nak khatam kita pun baca surah An-Nas Minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah balik. Dan kedua baca surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kan sampai lah akhir ayat. Wa ulaika humul muflihun. Okay, khatam. Tapi bila khatam pun, kita dah mulakan awal juzuk bila nak khatamnya. Faham. Sebab itu dia never ending. Baca Quran khatam dengan permulaan awal surah bermaksud, bukan bermaksud khatam, engkau stop baca Quran, kau mula balik semula kot. Mula pada Fatihah, dan kita sambung dengan Al-Baqarah, bermaksud bermulalah satu dimensi baru untuk bacaan Quran yang seterusnya sampai mati, sampai mati, sampai mati. Masya-Allah. Mimi kalau Mimi ada soalan bagi tahu tau. Mimi dekat belakang Mimi tu gambar apa? Kek ataupun bunga ros? Gambar-gambar. Background. Gambar kat belakang Mimi tu apa? Gambar dekat belakang Mimi tu apa? Oh. Gambar
bulan dengan bunga, dengan gambar tiga perempuan dengan bulan. Okey, tak nampak dah, nampak jauh-jauh je. Tengok bulan. Yelah, hai geram. InsyaAllah. Okey, Ustazah, ada ni satu perkongsian cakap, nak ucapkan terima kasih. Bidadari Syurga 1103, tak ada soalan nak tujukan pada Ustazah. Tapi nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas perkongsian. Banyak yang saya belajar. Alhamdulillah. 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 Soalan terakhir boleh Ustazah? Soalan terakhir? Boleh, boleh. Okey, Ustazah nak tanya ni. Yo. Geramnya dia kata nak tanya ni. Apa beza hukum tajwid isman, ismam dengan ismam, imalah? Okey, baik. Baik. Saya masih tak faham, mohon penjelasan, kata Anur 99. Baik. Okey, okey. Okey, imalah. Imalah. Okey, Farah tengok ni Farah. Imalah ni adalah bacaan, Farah dengar, imalah ni saya sebut, sila baca fathah. Baca kasrah. I. Kasrah. I depan. U. U. Okay. I. U. Okay, kasrah. Okay, sekali lagi ya. Fathah. Imalah. Kasrah. I. Saya ulang. Ba. Ba. Bi. Ta. Fathah. Imalah. Te. Kasrah. Ti. Okay. Masya Allah. Okay. Apa contoh? Kenapa? Kenapa? Kenapi? Okay. Oh. Bota. Kenapa? Bote. Bota. Bote. Boti. Oh. Itu perbezaannya lah. Ya, yeah, itu cara untuk bagi faham imalah tu apa. Duduk dia dekat mana. Okay. 90% garis tegak, 90 darjah, fathah. Kemudian condong 45 darjah. Jatuh ke bawah 360 darjah. Maka 180 darjah, dia jadi I. I. Okay, contoh. Apa contoh ayat imalah? Okay, ayat imalah. Okay, saya datangkan contoh. Bismillahimajreha wa mursaha. Re, ri. Bismillahimajreha. Asal dia ri. Kasrah. Tapi sekarang dalam Quran, ikut kita ni Quran ni, bacaan ri itu dibaca imalah. Jangan baca kasrah. Maka kita pun baca, sepatutnya bismillahimajriha wa mursaha. Tapi sebab hukum dia imalah, ada tanda diamond dekat Quran, maka kita pun baca bismillahimajriha wa mursaha. Oh. Itu mendalam lagi tu rupanya. Tak banyak dalam Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti Google ada berapa imalah dalam Quran? Ada berapa? Tak banyak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak silap saya satu je. Baik. Nanti cuba cek. Baik. Kalau saya salah maafkan saya. Nanti cek baik, berapa imalah. Baik, saya harap Ustazah dapat menjawab soalan yang awak tanya tadi tu, Anur. Okey, kita dah sampai ke 12 ni. Mimi. Mimi. Mimi, I'm so sorry untuk masalah teknikal hari ni. I just want to say thank you sebab sudi bersama-sama dengan Ustazah Azmi dan juga Angah dengan hari ni. Terima kasih sebab jemput Mimi. Mimi belajar banyak hari ni. Terima kasih Ustazah Azmi. Sama-sama Mimi. Nanti kita jumpa lagi eh. Okey. Okey Mimi, kita nak baca doa dulu tau. Mimi aminkan je. Okey Ustazah, tapi sebelum tu Ustazah. Okey. Saya nak beritahu ala-ala Ustazah baca doa tu Ustazah. Nampak saya selalu ingat kau baik. Hari ni kebetulan hari jadi si botak tu Ustazah. Lah kawan baik dia tak kutuk botak. Birthday FBI hari ni Ustazah. Masya-Allah. Sana helwa. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk.
alaika mabruk, selamat ulang tahun Faizal abang botak. Boleh. Selamat panjang umur, semoga rahmat turun dari Allah pengampun. Dah. Alhamdulillah. Dah cukup Faizal, itu special untuk kau ni Faizal. Okay, jangan lupa wish birthday kat Faizal, okay? InsyaAllah. Dan Farah, okay. Sekejap Farah, lukisan ni saya banyakkan warna coklat. Sempena kita kan cerita pasal manusia yang berasal daripada tanah. Sebab itu dalam surah An-Nas ini saya banyakkan warna latarnya warna coklat dan kuning. Okey, daripada warna tanah untuk manusia. Allah beritahu, akulah Tuhan manusia, aku Rabbul manusia, aku Ilah Nas. InsyaAllah, wallahu a'lam. Masya-Allah. Again guys, kalau anda nak tahu, Mimi nak tahu lukisan yang kat belakang Ustazah tu ataupun yang dekat grafik yang saya kongsikan ni adalah hasil kerja tangan Ustazah Asni Mansur sendiri. If you guys nak dapatkan gambar apa lukisan hasil kerja tangan ni, jangan lupa DM Ustazah Asni Mansur. Nak create ataupun personalize pun boleh. Okay, ini adalah antara orang kata kita support lah sesama sendiri. Okay, Ustazah tu kita baca doa Ustazah. Okay. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum. Moga Allah menerima. Taqabbal ya Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Okay, Masya Allah. Syamimi Amalina. Angga nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab sudi teman saya dan juga Ustazah Asni hari ini, okay? Terima kasih sudi teman ngaji hari ini. Tu yang sahabat kakak engkau hari ini macam apa? Thank you, Didi. Alright, thank you. Jangan lupa bersenam petang sekarang. Petang sekarang korang boleh follow Mimi Fly sebab Mimi Fly petang-petang dia bersenam sebelum berbuka. Masya Allah. Okay, bagus. Good job. Bye, Mimi. Okay, bye. Bye, Mimi. Bye. Bye. Masya Allah. Ini adalah cara-cara kita live, Ustazah. Biasalah, Ustazah. Yeah. Dia ada kekangan teknologi ni. Kita gunakan sebaik mungkin lah. Tapi terima kasih lah kepada Ustazah sebab sudi sabar bersama dengan anak-anak murid Ustazah ni. Aku tak nampak muka. Okay. Terima kasih Ustazah. Semoga hari ini memberikan kesejahteraan yang baik untuk Ustazah sepanjang hari sehingga waktu berbuka nanti, okay? Amin ya Rab, amin. Sekabal Allah. Terima kasih Ustazah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Itulah dia Ustazah Asni masuk guys. Terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi bersama dengan saya. So hari Jumaat nanti jangan lupa kita akan bersama dengan Fin Jamal pula nanti. Sebab Fin Jamal merupakan rakan ngaji. Aku tak tahu kenapa buruk sangat tadi, biarlah. Rakan ngaji, so ini adalah antara produk. Okay, dan hari ni baju yang saya pakai ni, kalau in case ada tanya, Fafa pakai baju apa tu? Ni dia, Fafa pakai baju ni. Doodle by Juna, hari ni pun topi by Juna. So you guys can get this one dekat Fin Jamal RTW. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjadi rakan
ngaji kami seluar semualah. Basically hari Jumaat ni kita akan bersama dengan Ustazah Asni dan juga Finn Jamal. Apa pun again, alamak, happy birthday Faizal. Kejap, apa kata kita cuba telefon dia? Betul lah dia angkat ke tak sebab sekarang ni kau apa lah. Faizal kau apa dik sekarang ni? Faizal 5 pagi? Memang dia tak angkat telefon lah. Okay, happy birthday bang. Jaga diri kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian saja saya Farah Fauzana untuk Di Bilik Mengaji. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.